Kita akan bersama dengan Majdi. Ya. Ya, Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa khabar hari ini? Alhamdulillah pada pagi dalam keadaan yang sihat walafiat saja. Dan saya juga harapkan rakan setugas yang berada di sana dalam keadaan yang sihat walafiat juga hendaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik Majdi, kami serahkan ya, kepada Majdi untuk mengkongsikan mengenai dengan bahan semasa dari daerah Tutong. Silakan Majdi. Baiklah, terima kasih kepada rakan setugas yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita bersua lagi pada keluaran hari ini, hari Selasa. Dan apa yang saya harapkan ya, agar audio yang menyaksikan kami di sini dalam keadaan yang sihat walafiat juga hendaknya. Lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca kita pada pagi ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca kita pada pagi ini dalam keadaan yang baik. Bacaan IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara dari daerah Tutong juga dalam keadaan yang sangat baik. Dan apa yang kita harapkan agar kita sentiasa dalam keberkatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada di sini ingin saya kongsikan kepada anda satu maklumat semasa terlebih dahulu, iaitu mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Khamis ini 26 September 2019 yang akan melibatkan di sebahagian Kampung Rambai, Mukim Rambai dan kawasan sekitarnya. Juga akan melibatkan simpang 418 sehingga simpang 519, Jalan Penapar Ukong dan simpang 545 sehingga simpang 633, Kampung Ukong dan kawasan sekitarnya. Dan penutupan sementara bekalan elektrik ini akan berlaku pada jam 8.30 minit pagi sehingga 11.30 minit pagi dan kemudian disambung semula pada jam 1.30 minit petang sehingga 4.30 minit petang. Dan saya harap kepada penduduk-penduduk yang tinggal di kawasan terlibat agar mengambil maklum atas penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Khamis ini. Belauda, untuk seterusnya apa kata kita saksikan bersama satu bahan sisipan yang kami sediakan untuk tontonan Auda. Mukim Tanjung Maya merupakan mukim yang terletak di kawasan daerah Tutong, iaitu kira-kira 12 km dari Pekan Tutong. Kampung ini bersempadan dengan Kampung Lubuk Pulau, Kampung Penapar dan Kampung Bukit Udal dan hampir keseluruhan penduduk kampung ini terdiri daripada Puak Tutong. Seperti mukim yang lain, Mukim Tanjung Maya juga mempunyai tempat yang menarik untuk dikunjungi, antaranya Lamin Warisan Kampung Tanjung Maya daerah Tutong. Baru-baru ini, telah pun diadakan lawatan sambil belajar bertempat di Lamin Warisan Kampung Tanjung Maya daerah Tutong. Lawatan tersebut melibatkan mahasiswa-mahasiswi dari Universiti Brunei Darussalam yang terdiri daripada ahli-ahli Kelab Pendeta Bahasa, Program Bahasa Melayu dan Linguistik. Banyak aktiviti telah pun dikendalikan sewaktu lawatan tersebut, antaranya aktiviti mencari barang yang dikenali sebagai aktiviti ngunjar barang di mana mahasiswa-mahasiswa diarahkan untuk mencari peralatan tradisi yang terdapat di lamin warisan tersebut. Lawatan ini merupakan aktiviti utama bagi Kelab Pendeta Bahasa pada semester ini. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan meliputi elemen-elemen bahasa Tutong. Di samping mempelajari budaya dan puak bahasa Tutong, sekaligus membuka minda para ahli Kelab Pendeta Bahasa. Lamin Warisan ini sebagai satu platform untuk atau asas demi menyelamatkan bahasa dan budaya puak Tutong daripada pupus. Keramaian dalam aktiviti kami ini adalah seramai 15 ke 16 orang termasuk pensyarah dan mahasiswa.
Mengapa pihak kami memilih Lamin Warisan sebagai aktiviti lawatan sambil belajar kelab ini ialah kerana kami ingin menghargai usaha Lamin Warisan dalam menjaga dan melindungi bahasa dan budaya serta adat Puak Tutong. Bukan itu sahaja, salah satu aktiviti-aktiviti yang ditawarkan oleh pihak Lamin Warisan ini juga sangat menarik dan mencabar, sekaligus melatih kemahiran kami sebagai linguis dalam penyusunan kata-kata dengan menggunakan bahasa Tutong. Lamin Warisan juga mengenakan harga yang berpatutan bagi setiap lawatan dan tempatnya mudah untuk dihubungi. Adapun tujuan utama lawatan tersebut dikendalikan adalah untuk mempelajari budaya dan puak bahasa Tutong sekaligus dapat membuka minda para mahasiswa. Tujuan lawatan ini adalah untuk mendedahkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru yang mengikuti program Bahasa Melayu dan Linguistik tentang kajian-kajian bahasa. Lamin Warisan merupakan destinasi kami yang pertama untuk menerokai dan mendapatkan pengalaman dan dalam mengkaji bahasa Austronesia Brunei, iaitu bahasa Tutong. Bahkan lawatan ini juga membolehkan Lamin Warisan dikenali ramai lagi dan akan menjadi ristaan lawatan bagi Kelab Pendeta Bahasa dan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Universiti Brunei Darussalam pada masa akan datang. Yang saya dapat pelajari melalui program ini adalah saya boleh mempelajari bahasa-bahasa Brunei seperti bahasa Tutong dan dapat diberikan pendedahan mengenai Puak Tutong. Tentatif program pada hari ini adalah berkisarkan tentang budaya Puak Tutong, di mana kami diberi tugasan untuk mencari barang-barang tradisional dan kemudian kami juga akan diberikan tugasan untuk melakukan cerita-cerita rakyat Brunei. Secara tidak langsung, lawatan ini juga dapat meningkatkan lagi pengetahuan serta pengalaman sekaligus memberikan pendedahan kepada para mahasiswa mengenai tempat-tempat yang ada di negara Brunei Darussalam khususnya di kawasan daerah Tutong ini.